Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, beribadah, belajar, dan bisa membantu orang tua kita. Hari ini kita sedang berada di depan sebuah toko jam. Jam berapa sih sekarang? Tentu di sini akan nampak angka-angka yang bervariasi yang ditunjukkan oleh jam itu. Jadi kalau melihat jam berapa sekarang, jangan melihatnya di toko jam. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang salah. Baik, segera kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar menyatakan jam dengan pukul yang tepat. Jadi jam 1 tepat, jam 2 tepat, dan seterusnya. Oh ya, sebelum Ibu lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, sehingga mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari yang sudah Ibu buat. Sehingga kalian bisa belajar secara mandiri. Baik, kita akan segera mulai. Saat ini, kalian sedang melihat jam yang menunjukkan angka 10 yang ditunjuk oleh jarum pendek, kemudian yang panjang di angka 12. Nah, untuk menunjukkan jamnya itu kita lihat yang jarum pendeknya ini. Karena ini menunjuk angka 10 jarum pendeknya, sedangkan yang panjang di angka 12, maka ini adalah jam 10 tepat. Jadi, ketika di angka 12 yang panjang, kemudian yang pendek di angka berapa, maka yang pendek itulah dinyatakan jamnya. Jadi, ini adalah jam 10 tepat. Jadi, yang jarum pendek itu menunjukkan jamnya, yang panjang menunjukkan untuk menitnya. Sedangkan yang bergerak ini, yang bergerak dengan cepat ini adalah detik. Jadi, yang kita lihat ini adalah jam 10 tepat atau dituliskan dengan jam 10.00. Sekarang kita melihat satu persatu ya. Seperti tadi, kita melihatnya kalau yang panjang sudah di angka 12, artinya sudah jam sekian tepat. Kemudian kita tinggal lihat jarum pendeknya. Yang pendek di angka 1, berarti ini adalah jam 1 tepat. Kalau dituliskan pada jam digital atau laptop atau HP, biasanya ada titik 2 di sini. 01.00, dibacanya adalah jam 1 tepat. Kemudian, ini adalah untuk jam 2. Kita lihat jarum pendeknya di angka 2. Yang panjangnya di angka 12. Jadi nulisnya adalah 02.00 atau kalau di jam digital 02.200. Dibacanya adalah jam 2 tepat. Nah, ini jam 3 ya. Kita lihat yang pendeknya di angka 3, yang panjang di 12. Dibacanya jam 3 tepat. Sedangkan ini kita lihat yang pendek di angka 4, yang panjang di angka 12. Dibaca jam 4 tepat. Kan? Ini matahari sudah mulai terbit. Ini jam 5. Pendeknya di 5, panjangnya di 12. Dibacanya jam 5 tepat. Atau 05.200. Kita lihat sekali lagi. Ini yang pendek di angka 6. Yang panjang di angka 12. Artinya jam 6 tepat. Kita percepat ya. Sekarang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 siang. Jadi tadi kita memulainya dari jam 1 malam. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Oke, pandai sekali. Nah, sekarang kita lihat kumpulan dari jam tadi ya. Ada jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang jam 1? Ya, ini adalah jam 1. Kemudian jam 2. Di sebelahnya jam 2. Di sebelahnya lagi jam 3. Karena yang pendek di angka 3. Jam 4. Karena yang pendek di angka 4. Jam 5. Jam 6. Jadi kita lihat semua jarum panjang menunjuk ke angka 12. Artinya sudah tepat jamnya ya. Kemudian angka yang pendek ditunjuk oleh, kemudian jarum yang pendek
menunjukkan angka berapa. Oke, ini jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjutkan. Jam berapa yang paling kiri? Ya, jam 7, pandai sekali. Kemudian jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Oke, kalian pandai sekali. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.